Okay, Patrice Mappen ni secara overall secara overall cerita dia di mana Patrick menjadi seorang yang bijak. Lepas tu Patrick Pan bermula mana SpongeBob dengan Patrick bermain tangkap bobo. Kemudian Patrick jatuh ke dalam gaung. Kepala Patrick tercabut dan SpongeBob jumpalah kepala dia. Saya tak tahulah kan kepala apa dia jumpa. Tapi ada Swiss. So Swiss tu pun masuk ke dalam soket tu, mulalah bergerak otak Patrick. Dan Patrick menjadi seorang yang bijak kan. Dan keesokan harinya, SpongeBob jumpalah Patrick semula dekat rumah dia kan. Dia pun ajak, SpongeBob ajak Patrick jumpa Squidward. Dan bila jumpa Squidward, Squidward tengah main clarinet. Kalau tahu kan, Squidward punya kehebatan clarinet dia tak boleh disangkalkan lagi. Dia katalah, oh kok ni dia suka muzik ni. Jadi apabila dia cakap macam tu, Squidward pun ambil lah dia menjadi mentor muzik. Tapi tak sampai 2 second pun, terus give up. Dia keluar pada rumah Squidward, dia jumpa SpongeBob. Dan SpongeBob ajak lah dia bermain lagi. Tapi Patrick kata, kita dah tak sehaluan, dia kata. Jadi bila berpisah, SpongeBob nak luahkan rasa sedih dia, dia pergilah jumpa Sandy. Tapi dia lihat di luar, nampak Patrick dengan Sandy. Dan Patrick selesaikan satu masalah ni lah. Dan dia pandai rendah lah, dia macam menghina, mengejek lah Sandy yang kata, masalah ni simple je, orang bodoh pun boleh jawab macam tu lah, lebih kurang kan. Sandy pun halau dia pada rumah. So pada situlah Patrick mula rindu pada SpongeBob kan. So apabila Patrick mula rindu pada SpongeBob, dia pun mulalah kajian. Dia mula meditasi. Dia mula buat eksperimen, letak kat kepala dia, tukar rambut. So last sekali dia punya penyelesaian, dia colek lah SpongeBob. Dia kata benda yang sama terjadi. Dia kata dia tak rasa fun juga dengan SpongeBob. Mungkin ni mata penamat. Patrick tanyalah, jumpa kat mana sebelum ni kepala dia? Dan SpongeBob kata jumpa kat sini. Patrick pelik, dia kata kenapa jumpa kat sini? Kalau jatuh ke sini sepatutnya jumpa kat sini. Jumpa, oh maksud inilah kepala betul dia. SpongeBob kata, awak bersedia ke nak jadi bodoh semula untuk jadi kawan saya? Dia kata kebijaksanaan tidak boleh dibandingkan dengan persahabatan. So dia pun jadi bodoh semula. The most sekali yang kita tengok adalah, selain pada persahabatan, kita boleh nampak juga iaitu kejayaan takkan rasa manis tanpa orang yang kita sayang. Patrick yang tak pernah-pernah jadi bijak, once jadi bijak, dia hilang kawan baik dia. Orang yang paling ada di tepi dia, tidak kira senang atau susah, iaitu SpongeBob. Macam kita lah, kalau kita berjaya kan, tak ada mak ayah kita di sisi kita, rasa kejayaan tak bermakna. Bila kita dah tak jumpa yang kita sayang sebelah kita, kita akan mulalah buat macam-macam. Contohnya meditasi tadi kan. Jadi apa yang saya pesan kat sini, selagi mana kita ada orang yang kita sayang di sisi kita, luangkanlah masa dengan baik. Kerana masa itu singkat. Bezanya kehidupan kita ni adalah azan dengan solat. Sebab apabila kita lahirkan, kita diazankan. Dan apabila kita mati, kita disolatkan. Jadi masa ada ni, kita sayangilah orang yang kita sayang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.